Hijau Bosku, salam organik. Hari ini saya akan membuat sekam bakar mix. Di video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara mensterilkan sekam mentah dengan menggunakan air panas. Nah, sekarang kita akan bakar dengan cara yang sangat sederhana, sangat simpel. Ini bahannya ada satu pot besar sekam yang masih mentah, teman-teman. Sekam ini sebelum kita gunakan bagus kita bakar dulu agar bakteri atau patogen yang ada pada sekam ini bisa steril. Ini sangat cocok untuk tanaman hias seperti aglonema dan keladi hias. Oke bosku, kita buat arangnya dulu. Kita nyalakan apinya dulu. Di sini saya menggunakan arang kayu dan serabut kelapa. Jadi cara ini sangat simpel, teman-teman. Tidak menggunakan cerobong karena kebetulan sekam mentahnya cuma sedikit. Jadi kita cukup pakai arang dan serabut kelapa untuk ini membakar sekamnya ini. Bahkan bisa juga dengan cara kita ini. Kita pakai wajan. Nah, seperti di gambar. Bisa juga seperti itu kalau sekamnya agak sedikit. Kecuali kita akan membuat sekam bakar yang agak banyak, misal ada 2 karung, bagus kita pakai cerobong, teman-teman, agar bisa hasilnya lebih bagus lagi. Setelah apinya betul-betul sudah kita pastikan menyala, sekamnya ini kita taburi di sekeliling bara api ini, teman-teman, seperti ini. Jadi usahakan jangan langsung dituang menumpuk di bara api. Cukup kita taburkan di sekeliling bara api ini, lalu kita tumpuk sedikit demi sedikit ke atas. Dengan cara seperti ini, kalau macam sudah kita tumpuk ke atas begini, biasanya sekitar 10 menit ke depan asapnya akan berkurang, teman-teman. Jadi asapnya ini akan sebentar saja. Nah, ini setelah sekitar 10 menit asapnya sudah mulai berkurang. Jadi cara seperti ini aman, tidak mengganggu tetangga. Asapnya cuma sedikit. Usahakan di atasnya ini, di ujungnya ini kita buat agak rendah kayak lubang di tengahnya ini, supaya udara bisa masuk di situ agar baranya tetap menyala terus. Ini setelah sekitar 30 menit kita bakar sekamnya. Nah, sekarang kita naikkan lagi sekam yang agak di bagian bawah ke atas supaya bisa panasnya merata, teman-teman. Ini setelah 1 jam, teman-teman, arangnya sudah mulai menghitam. Kita cek dulu bagian dalamnya. Biasanya kalau sekitar 1 jam itu sudah mulai menghitam bagian dalamnya. Nah, ini jadi saatnya kita aduk lagi supaya bisa merata, panasnya merata. Setelah kita aduk, kita kumpulkan lagi, kita buat gundukan seperti ini. Nah, biasanya sekitar 1/2 jam lagi ini sekam mixnya akan jadi, teman-teman. Ini setelah 1/2 jam proses pembakaran sekamnya, teman-teman. Ini saya buka dulu. Nah, ini sudah jadi, bosku. Tinggal kita keluarkan baranya ini. Kita keluarkan dulu serabut anunya, serabut kelapanya sama arang yang kita pakai tadi membakar.
Dalam pembuatan sekam bakar mix seperti ini, usahakan sekam yang terbakar itu maksimal 70% teman-teman, antara 60% sampai 70% yang terbakar. Jadi sisanya itu dalam bentuk masih seperti sekam mentah, tapi sudah steril karena sudah dalam proses pemanasan semua. Ini tinggal kita ratakan, lalu kita siram dengan air teman-teman. Kita lihat teman-teman, hasil bakarannya sangat bagus. Sekam yang terbakar sekitar 60-70%. Nah, ini hasilnya teman-teman, sekam bakar mix yang kita buat hari ini. Tadi ada full satu pot besar, sekarang agak berkurang ya, karena sekitar 70% terbakar, otomatis akan menyusut, akan berkurang. Jadi sekam bakar mix ini sangat bagus kita gunakan sebagai campuran media tanam teman-teman. Ini sangat cocok untuk tanaman hias seperti aglonema dan keladi hias, supaya media tanam kita tidak berjamur. Ini sudah bisa kita gunakan, tinggal kita dinginkan. Oke bosku, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.